9519 08. Looknya bold dong hari ini. Halo Kak, selamat siang. Hai. Sore ya? Iya ya, udah sore. Oke, ini terima kasih ya, udah ada yang mulai bergabung nih, udah mulai nonton. Salam kenal, aku Anna dari LT Pro Cosmetic. Nah, kali ini kita akan memulai live IG bersama Kakak Dinda nih. Salam kenal Kakak Dinda. Oke. Jadi tema kita kali ini make up-nya wedding bold ya Kak ya? Iya, aku hari ini mau bikin look seperti biasa sesuai signature aku yaitu bold make up sama Intan hari ini. Oke. Okay. Halo Kak Intan, apa kabar? Baik Kak. Oke okay, Kak Dinda, bisa langsung kita mulai aja yuk biar nggak terlalu lama. Oke, Kak. Oke, aku mulai ya. Jadi, biasanya nih kalau aku baru mau mulai make up pelanten, terutama untuk make up bold sesuai pilihan aku nih, saat ini aku lagi pengen share caranya, step by step-nya. Nah, biasanya kalau baru mulai, aku selalu pandangin dulu wajah pelanten aku pastinya, ya kan? Jadi, aku cek dari keseluruhan apa sih yang dibutuhkan sama klien. Jadi nggak semuanya kita bisa samain gitu. Contohnya kalau dari jenis kulit, terutama karena kan jenis kulit klien beda-beda, ada yang kulit berminyak atau kulit kering. Nah, hari ini kan model Intan punya, aku zoom ya. Intan punya jenis kulit yang sedikit kering. Sebentar, aku zoom ya. Oke, udah cukup belum? Oke Kak, cukup Kak. Oke. Ini aku siapin dulu kapas. Oke. Bersihkan dulu pakai LT Pro Cleansing Water. Ini untuk mengangkat sisa make up ataupun kotoran yang masih nempel di wajah klien. Walaupun klien berbangun tidur, itu biasanya masih suka ketinggalan tuh bedak-bedak sisa semalam ya kan? Iya Kak, benar banget. Nah, ini jadi sebelum ya. Oke Kak, nah jadi sebelum kita memulai makeup, pastikan dulu wajahnya ini tetap bersih dan harus dibersihkan dulu ya, walaupun sudah cuci muka menggunakan sabun. Jadi tetap sebelum memulai makeup harus dibersihkan lagi dengan menggunakan cleansing water dari LT Pro. Nah jadi cleansing water dari LT Pro ini sangat-sangat ringan karena dia berbahan dasar water ya, air. Jadi mudah banget menyerap ke dalam pori-pori, jadi sehingga membersihkannya itu sampai ke dalam pori-pori. Nah, jadi jangan sampai lupa sebelum memulai makeup harus dibersihkan dulu wajahnya supaya nanti pada saat pengaplikasian makeup hasilnya pun lebih bagus dan dalam kondisi yang sudah bersih. Tuh, dia benar-benar bisa mengangkat kotoran banget. Bisa debu, bisa makeup. Aku lanjut. Semprot ya. Oke, Kak. LT Pro. Oke, nah jadi kali ini Kak Dinda setelah dibersihkan muka kliennya menggunakan cleansing water, selanjutnya dilembabkan ya dengan menggunakan face mist. Nah, jadi face mist ini cairan yang langsung dispraykan saja ke wajah. Itu untuk membantu melembabkan kulit wajah sebelum memulai make up. Jadi kondisi
wajahnya selalu tetap lembab, nggak kering. Nah, setelah dispray dengan face mist, dibiarkan meresap dulu, dikipas-kipas dulu, biar ada adem-adem gimana gitu ya, Kak Dinda ya. Jadi jangan, asal jangan makin ngantuk ya, Kak, mengantuknya. Iya, benar. Apalagi hari ini tentu cenderung normal to dry, jadi pas pakai face mistnya LP Pro tuh jadi lebih lembab gitu kulitnya, lebih kenyal gitu. Oke. Okay. Aku lanjut ya. Oke, okay, Kak. Ya, aku pakai moisturizer-nya LP Pro. Oke, okay, ini ya. Nah, jadi setelah menggunakan face mist sebagai pelembabnya, jangan lupa sebelum make up pun harus dikasih nutrisi juga ya kulit wajahnya dengan menggunakan IC serum dari LT Pro. Nah, IC serum ini mampu untuk menutrisi kulit sampai ke bagian dalam. Jadi, supaya kulit ini tetap terawat walaupun pada saat di make up. Nah, IC serum ini membantu untuk melembabkan sampai ke dalam pori-pori, dan juga ini bisa untuk kayak misalnya kulit wajah itu lebih kenyal. Nah, jadi diaplikasikan ke seluruh bagian wajah ya. Untuk yang pengantinnya lagi perawatan dokter, itu suka kadang susah nempel foundationnya, itu bisa juga pakai ini. Oke, okay, benar banget Kak Dinda. Nah, jadi untuk pelembabnya dari LT Pro ini new product ya. Jadi seri Aqua Boost ini rangkaian untuk kulit yang dehidrasi ataupun sedang dalam masa perawatan krim dokter ataupun sedang memakai perawatan krim lainnya. Jadi light lotion ini adalah pelembab. Nah, jadi pelembabnya ini mampu untuk meresap ke dalam kulit yang saat sedang dehidrasi. Karena memang seri Aqua Boost ini berbahan dasar air, jadi teksturnya benar-benar ringan banget. Seperti ini ya. Nah, seperti ini teksturnya. Benar-benar ringan banget. Jadi, cepat meresap ke dalam kulit sampai ke pori-pori. Oke, lanjut. Ini aku pakai ini ya. Oke, Kak. Nah, teksturnya jadi benar-benar langsung meresap, nah seperti ini karena memang seperti air. Nah, jadi teksturnya cepat banget meresap ke dalam kulit wajah, dan pada saat diaplikasikan pun mudah ya, mudah diaplikasikan. Nggak ya Kak Dinda ya, nggak ngelengket. Oke, okay, nah jadi mengaplikasikan light lotion pun juga sama, diaplikasikan ke seluruh wajah ya, karena kalau apalagi kalau misalnya kalian mempunyai kulit yang sangat-sangat kering, nah ini light lotion ini membantu banget untuk melembabkan kulit yang kering dan dehidrasi. Oke, okay, Kak Dinda, ini ada permintaan dari Kak Siwi, nanti di-save ya Kak live-nya. Oke, aku nanti save ya. Oke, aku lanjut mau bikin racikan foundation. Okay. Mm-hmm. Oke. Aku pakai LT Pro. Oke, smooth corrector. Yang yellow orange. Oke. Okay. Jadi, untuk foundation itu aku biasanya kayak nyesuaiin gitu loh Kak sama warna kulit klien. Jadi nggak bisa kita samain gitu. Nggak bisa kita pakai warna yang sama untuk semua klien. Karena warna kulit orang kan beda-beda. Jadi biasanya aku menyesuaikan dari warna kulit. Nah untuk hari ini, untuk kulit warna yang kayak intan nih model aku hari ini, aku pakai LT Pro yang smooth corrector yellow orange dicampur. Pakai LT Pro ini yang nomornya yang warna ini ya, fair. Oke, okay, yang fair sama perfect blend. Jadi ini aku campur tiga ini. Oke, okay. Smooth correctornya yang warna apa Kak Dinda? Kenapa? Smooth correctornya yang warna apa? Ini yang yellow orange. Oke, okay. Sebenarnya aku pribadi sejauh ini pakai dua ini aja udah cukup bagus untuk pengantin, terutama pengantin outdoor yang nggak ada AC. Sebenarnya ini kuat,
tapi untuk lebih memperkuat lagi, untuk lebih cover lagi, dan lebih kelihatan glowing, itu biasanya aku tambahin ini, Perfect Blend. Oke, Perfect Blend. Oke, sambil Kak Dinda mixing foundation, aku bantu menerangkan produk yang Kak Dinda gunain ya. Jadi untuk foundationnya, Kak Dinda menggunakan LT Pro Smooth Corrector yang Plum Rose ya, di mixing dengan HD Foundation. Nah, HD Foundation ini yang Kak Dinda pakainya yang fair ya. Lalu di blend menggunakan Perfect Blend, warnanya tadi Kak Dinda pakai yang warna light ya Kak? Aku tadi pakai yang kan Perfect Blend yang warnanya yang light ya. Nah, jadi ketiganya di mixing. Nah, jadi smooth corrector ini foundation cream ya, foundation berbentuk cream. Nah, kita ada 3 varian warna. Kali ini Kak Dinda memakainya yang warna yellow orange. Kita tersedia 3 warna, yellow orange, plum rose, dan juga yang chestnut ya. Nah, jadi smooth corrector ini memang benar andalannya para muak ya, karena memang teksturnya creamy banget, mudah banget diaplikasikan, dan hasilnya itu terlihat matte. Lalu kemudian tadi yang keduanya Kak Dinda menggunakan HD liquid HD foundation. Nah, liquid HD foundation ini juga hasilnya nanti akan lebih smooth ya, karena liquidnya ini benar-benar soft smooth, di wajah pun nanti terlihatnya smooth dan mudah banget dia ngeset ke wajah. Nah, ini kita ada 3 varian, 3 warna yang eksotis, natural, dan yang fair. Kak Dinda menggunakan yang fair. Kemudian untuk perfect blend-nya tadi Kak Dinda menggunakan yang light ya. Nah, ini kita ada warna dark, light, dan juga medium. Oke, selanjutnya Kak Dinda. Oke, ini aku bakar foundation-nya dari Kak Dinda tadi. Fungsinya tadi juga banyak pertanyaan, kenapa sih harus di mixing antara 3 produk tadi. Jadi kalau di mixing itu, kalau untuk kebutuhan pengantin, terutama pengantin itu kan membutuhkan makeup yang cukup lama ya, karena ya iya benar banget. Nah, jadi harus lebih awet, lebih cover, lebih menutup. Jadi kalau ada kulit yang ada flek-nya, bekas jerawat, itu lebih bisa menutup. Nah, makanya fungsinya harus di mixing. Nah, aku barusan bakar, ini fungsinya juga untuk menggunakan minyak yang ada di foundation. Jadi hasilnya di wajah nanti akan lebih matte dan lebih nempel. Otomatis juga akan lebih awet. Oke, Kak. Kak Dinda, ini ada pertanyaan dari Kak Siwi. Untuk takaran foundation-nya tadi masing-masing berapa, Kak? Paham, Kak? Semuanya 1:1. Oke. Oke, Kak Siwi, jadi pertanyaan sudah dijawab oleh Kak Dinda. Jadi perbandingannya semua 1:1. Oke. Oh, jadi setelah dibakar, dikipas-kipas dulu supaya menghilangkan panasnya mungkin panasnya, ya, Kak? Panasnya, iya. Nanti kalau nggak dikipas, pengantinnya langsung bangun gitu kan. Oke, aku mulai ya. Oke. Oke, sambil Kak Dinda mixing, sambil Kak Dinda mengaplikasikan foundation, aku ingatkan lagi untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak nih. Kita ada diskon 20% ya, untuk hari ini kita memberikan diskon 20%. Dan untuk 3 pembeli pertama, minimal 3 pieces, kita akan memberikan giveaway tambahan. Jadi jangan sampai ketinggalan, buru-buru di WA, di order, di nomor yang sudah disematkan ya. Atau aku bantu lagi untuk nomor teleponnya, boleh cepetan segera dicatat di 0812-9519-068. Aku ulangi lagi ya, 0812-9519-068. Jadi ditunggu segera orderannya, karena kita hanya memilih 3 tercepat ya, 3 pembeli pertama minimal pembelian 3 pieces, kita akan memberikan free ongkir walaupun di luar Jabodetabek, dan kita memberikan giveaway. Dan untuk semuanya ini produknya diskon 20% ya, free ongkir Jabodetabek. Kita akan memberikan free ongkir di luar Jabodetabek hanya untuk pemenang giveaway aja. Oke, selanjutnya Kak Dinda masih aplikasikan foundation ya Kak ya?
Iya, aku masih aplikasi foundation, tapi ini untuk di bagian smile-nya aku nggak pakai foundation. Jadi nanti bisa mungkin okay. bagian smile itu minim foundation, dia nggak ada crack di smile. Oke, okay. Nah jadi ini tips juga nih dari Kak Dinda. Jadi kalau misalnya untuk pemakaian foundation di bagian yang garis senyumnya ya Kak ya, line-nya itu belakangan. Nah supaya nanti hasilnya nggak nge-crack. Kak, kalau misalnya mixing foundation yang saat ini Kakak pakai itu untuk jenis kulit yang berminyak atau jenis kulit yang kering Kak? Kalau ini sebenarnya untuk kulit yang kering, terlalu kering itu sebenarnya nggak disarankan untuk dibakar nih, Kak. Biasanya kalau foundationnya dibakar, keadaan kulit dia bener-bener lagi kering banget, itu kadang tetap crack gitu. Jadi, aku lihat dulu keadaan kulitnya pelayan, kalau emang dia kering tapi nggak terlalu parah, itu masih bisa aku bakar, tapi bakar juga nggak usah lama-lama. Oke. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Kakak Mayrna, pelembab dulu atau serum dulu, Kak? Nah, jadi tadi Kak Dinda menggunakan pelembab dulu ya, tadi kan face mist dan juga light lotion, itu sebagai pelembabnya, baru kemudian menggunakan IC serum dari LT Pro sebagai serumnya. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Krista, aku bantu menjawab ya. Jadi untuk perfect blend-nya, tadi Kak Dinda menggunakan shade yang light ya. Yang light. Oke. Kak Dinda, ini ada pertanyaan. Oke. Kak Dinda, ini ada pertanyaan dari Kak Rusni. Kak, kalau misalnya untuk kulit perawatan, apa bisa menggunakan foundation yang teknik bakar? Kulit perawatan bisa-bisa aja sih, Kak. Cuma, jujur aku belakangan ini udah jarang banget gitu nemuin pengantren yang kulitnya di perawatan. Karena kan pasti aku udah himbau duluan tuh kalau lagi dia pipi. Itu pasti udah aku kasih tahu harus berhenti hamil 7 atau hamil 2 minggu krim dokter. Tapi kalau sampai aku masih nemuin yang kayak gitu, aku biasanya foundationnya nggak aku paksain bakar kalau kadang dia dilupas gitu. Oke. Okay. Nah ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Siwi. Kalau misalnya kulit yang berjerawat itu takaran pemakaian foundationnya berapa banding berapa? Sama aja sih Kak, aku 1:1 semuanya. Apalagi kalau misalnya kulit dia banyak bekas jerawat ya gitu. Aku biasanya lebih sedikit dibanyakin di smooth correctornya. Oke. Okay. Ini teman-teman bisa lihat untuk tekstur foundationnya benar-benar matte ya. Jadi nggak ada kelap-kelap basah gitu loh foundationnya. Oke. Okay. Oke, okay, ini ada pertanyaan dari Kakak Mia Makeup untuk perfect blend-nya fungsinya untuk apa? Nah, Kak. Mia, kalau untuk perfect blend dari LV Pro ini, fungsinya ini untuk ngeblend foundation cair dan juga foundation yang berbentuk cream, berbentuk creamy ya, jadi supaya nanti hasilnya lebih soft, lebih smooth dan mudah diaplikasikan, jadi hasilnya pun lebih terlihat di wajah lebih nge-shade Kak. Nah, jadi itu fungsi dari perfect blend-nya. Untuk Bunda Zafran, foundation kulit sawo matang itu yang bagus apa ya? Jadi kalau dari LT Pro, kita tersedia ada juga untuk pilihan kulit yang eksotis. Nah, kita ada warna dark untuk foundation-nya, dan juga eksotis untuk yang HD liquid HD foundation-nya ini ya. Oke, ini jadi Kak Dinda masih ngeblend foundation ya. Kak Dinda, sambil aku menjelaskan produk yang lain, Kakak bisa sambil mengaplikasikan foundation ya, Kak, ya? Oke. Okay. Okay, tadi Kak Dinda kan menggunakan seri Aquaboss yang light lotion sebagai pelembabnya. Nah, jadi Aquaboss dari LT Pro ini, selain ada pelembab, kita juga ada serum foundation. Nah, jadi serum ini
sudah sekaligus ada foundationnya. Jadi kalau misalnya kulit kalian pada saat ini sedang dehidrasi atau sedang masa perawatan, biasanya kan kalau menggunakan make up itu tidak menempel dan tidak tahan lama make upnya. Nah, jadi kalau mau lebih tahan lama dan menempel dan dengan tekstur yang ringan dan aman, kalian bisa menggunakan serum foundation dari Aquaboss ini. Nah, dia benar-benar teksturnya Nah, untuk serum Aquaboss-nya ini. Ini kita... Masih mati terus, aku ini ya, pengaturan dulu ya. Bentar aja. Oke, siap. Untuk primernya ini mampu untuk menutup pori dan juga memperhalus kulit wajah sebelum memulai make up ya. Nah, jadi primernya ini kalau misalnya kalian pori-porinya dalam keadaan membesar gitu, pori-porinya membesar, nah bisa ditutup dengan menggunakan primer dari Aquaboss ini karena benar-benar teksturnya sangat lembut dan ringan. Oke, selanjutnya kalau misalnya kalian biasanya kan di bagian hidung, di bagian dagu itu suka ada sel-sel kulit mati. Nah, diangkat menggunakan gel to peel dari Aquaboss ini mampu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, jadi kalian cukup menggunakannya sedikit aja sebesar biji jagung, kemudian langsung diaplikasikan di daerah bagian wajah yang ada sel kulit matinya. Nah, seperti ini digosokkan perlahan, dia langsung nanti kotorannya itu akan keluar. Nah, seperti ini. Nah, dia langsung kayak ada dakinya seperti ini, akan keluar kotoran-kotorannya dan juga sel kulit matinya. Aku lanjut ya. Oke. Selanjutnya Kak Dinda. Oke, itu kan ada yang nanya soal smile line, cara menutupinya gimana. Biasanya aku mencegah terjadinya crack di smile line. Aku pakai bantuan primernya LT Pro nih. Jadi bukan cuma untuk nutupin pori-pori yang besar atau yang komedonya lagi banyak di hidung, dia juga bisa okay. Untuk mencegah adanya smile line yang crack ya. Oke, aku mulai. Jadi tipis-tipis aja di bagian smile line. Nanti kalau udah baru kita blend lagi pakai gitu banget. Oke, nah jadi kali ini di garis smile-nya Kak Dinda menggunakan primer foundation dari LT Pro. Nah, primer foundation-nya ini sangat teksturnya sangat lembut banget. Jadi pada saat diaplikasikan itu di tangan pun terasa lembutnya ya. Kak Dinda tadi aplikasikan langsung dengan menggunakan tangan, kemudian ini di blend lagi dengan beauty blend. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Mia, foundationnya tadi apa aja? Tadi Kak Dinda menggunakan ini ya, smooth corrector yang plum rose, kemudian HD foundation yang fair, di blend, di mixing dengan menggunakan perfect blend yang light ya Kak. Nah, jadi tadi dengan teknik bakar Kak Dinda pemakaiannya. Oke, selanjutnya Kak Dinda. Oke, aku lanjut ya. Oke. Okay. Ini aku pakai untuk concealer bawah mata. Kayak ini, Kali Pro juga. Pakainya okay. Warna paling terang. Tapi sebelum kita pakai ini, aku biasanya lebih memperkuat lagi bagian bawah mata biar kalau pengantinnya nangis itu bawah matanya nggak rusak, jadi lebih kuat gitu compressionnya. Okay. Aku pakai yellow orange dulu buat di bawah mata. Oke, okay, nah jadi sebelum menggunakan highlight, Kak Dinda mengaplikasikan smooth corrector di bagian bawah matanya ya, supaya lebih tahan lama make up-nya pada saat nanti kalau pengantinnya menangis. Oke, okay, nah ini diaplikasikan langsung di area bagian bawah mata.
Oke, untuk make up-nya Karnita, untuk serum Aquabus diaplikasikannya sama seperti serum lain. Iya, sama Kak. Jadi untuk serum foundation, kalau misalnya Kakak mau, misalnya kan suka ada yang pemakaian foundation itu ada dua layer. Nah, jadi untuk Aquabus Serum Foundation ini Kakak bisa pakai di layer pertama. Jadi pertama kali Kakak pakai itu Aquabus Serum Foundation dulu. Karena ini kan bentuknya serum ya, Kak. Jadi serum yang sudah ada foundationnya. Jadi ini step pertamanya pakainya Aquabus Serum Foundation dulu. Bibirnya karena lagi pecah-pecah, jadi aku tadi sempat tap di bagian bibir. Oke, Kak. Aku lanjut ke concealer bawah mata ya. Nah, jadi kali ini Kak Dinda menggunakan Con & Me dari LT Pro. Jadi Con & Me ini satu palet sudah terisi ada 6 warna, 3 warna untuk highlight, dan 3 warnanya lagi untuk contour. Nah, kali ini Kak Dinda menggunakan untuk bagian highlight-nya pakai warna yang tengah ini ya, yang lebih putih, yang lebih terang di bagian bawah mata. Nah, jadi Con & Me ini satu palet benar-benar multifungsi, jadi sudah ada highlight dan juga konturnya. Dan teksturnya sangat creamy, mudah banget diaplikasikan. Oke, nah seperti ini. Lanjut di dagu, pakai warna yang terang juga. Oke, jadi untuk pemakaian warna yang terang, Kak Dinda menggunakan highlight di bagian daerah bawah mata dan juga dagu ya, Kak ya. Sama batang hidung juga ya, Kak. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Amel. Oke, Kak Amel, tadi untuk pemakaian serum dan primernya, jadi step pertama tadi Kak Dinda menggunakan sesudah dibersihkan dengan menggunakan cleansing water, pelembabnya Kak Dinda menggunakan face mist. Selanjutnya Kak Dinda menggunakan dua pelembab face mist yang spraynya, lalu menggunakan light lotion Aquabus ya, baru kemudian menggunakan primer. Nah, primer dari Aquabus ini. Oke, selanjutnya Kak Dinda. Aku lanjut ke warna buat shading hidung. Ini warnanya coklat yang paling muda kalau di antara semuanya. Dan pakai bantuan spon kotak, tapi semua spon yang aku pakai sekarang ini lembab semua ya, jadi harus dibasahin semua nggak boleh kering. Oke, Kak. Kak Dinda ada pertanyaan nih. Oke. Jadi kalau untuk pengaplikasian shading itu hindari jangan ada kanan-kanan, jadi harus ditahan, nggak boleh terlalu ditekan biar warnanya tuh nggak terlalu coklat banget dan nggak terlalu kelihatan bergaris banget. Oke, jadi harus diambangin ya Kak ya, nggak boleh terlalu ditekan ya. Iya, betul. Oke. Kak Dinda ada pertanyaan nih dari Kak Ima, gimana agar bagian lekuk hidung tidak pecah Kak? Maksudnya bagian hidung bagian mana ya? Oke, Kak Ima lebih diperjelas lagi. Ini untuk bagian hidungnya yang bagian area mananya ya, Kak, yang tidak pecah. Oh, ini ya, pecah. Kak. Biasanya suka garis-garis ya. Nah, biasanya kalau misalnya di bagian sini suka crack atau suka bergaris, itu bisa jadi karena memang kulitnya lagi kering. Atau bisa juga karena garis di hidung, di lekuk, bagian lekuk itu terlalu dalam. Karena setiap orang kan beda-beda, ada yang dalam, ada juga yang enggak. Tapi biasanya aku bantu pakai kayak semacam kayak lucas papel gitu loh, Kak. Jadi buat bisa kebaik juga kan itu. Jadi teksturnya lebih kayak apa ya, dia tuh kayak oil gitu. Terus untuk smile line, dari senyum yang gampang crack, itu biasa aku pakai itu. Di bagian lekuk hidung juga aku biasa pakai itu. Tapi kalau keadaan kulitnya emang lagi kering banget. Oke, nah jadi tipsnya seperti itu ya Kak Ima ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Bunda Syahrina, mixing foundation yang dibakar tadi, itu tekniknya langsung dibakar
pada saat di mixing atau dibakar dulu baru di mixing gitu Kak, mungkin seperti itu pertanyaannya. Aku tadi mixing dulu baru dibakar. Oke, jadi dicampurkan dulu semuanya, baru dibakar. Oke. Jadi ketika udah mulai mendidih, aku campur lagi sampai kita lihat teksturnya udah sedikit kental, baru udah aku matiin apinya. Jadi sekarang kita kalau kemana-mana udah nyari korek gitu. Ini aku lagi bikin shading hidung ya. Jadi ini teman-teman kan bisa lihat untuk shading hidungnya aku memang sengaja pengen bikin natural walaupun bold, tapi bukan berarti bold tuh semua bagian harus dibikin too much banget gitu. Jadi harus dikontrol, tetap dikontrol emosinya dalam make up. Bikin shading pun juga harus dikontrol warnanya. Warnanya nggak boleh terlalu gelap, terus garisnya nggak boleh terlalu bergaris. Oke, Kak, ada lagi pertanyaan dari Mami Unami. Ini kalau misalnya kulit perawatan nih, Kak. Jadi, supaya make up-nya itu nggak longsor, tipsnya seperti apa, Kak Dinda? Biar nggak longsor. Kalau perawatan pasti akan ada. Akan ada bagian yang longsor kalau perawatan. Jadi, tipsnya dari aku harus dihimbau. Sebelum dia hari-hari itu kita harus kasih tahu Hamin 7 atau hamin 2 minggu harus berhenti krim. Oke. Okay. Atau bisa juga sih kalau misalnya emang cuma lamaran doang kan kita juga nggak mungkin bisa kasih tahu harus berhenti krim gitu. Biasanya ya aku pakai bantuan LT Pro yang ini. Oke. Oke, jadi untuk bantuannya bisa menggunakan LT Pro Aqua Boss Light Lotion sebagai penya. Dan untuk layer pertama foundationnya, ini bisa menggunakan Aqua Boss Serum Foundation. Nah, jadi seperti yang tadi Ana jelaskan, Aqua Boss Serum Foundation ini memang dirangkai khusus untuk kulit yang sedang perawatan ataupun dehidrasi. Jadi supaya make up-nya walaupun pada saat kliennya menggunakan perawatan, jadi dengan menggunakan Aqua Boss Serum Foundation ini tetap nanti akan hasilnya menempel. Jadi jangan ragu lagi, segera di order untuk menggunakan Aqua Boss Serum Foundation. Nah, karena itu tipsnya untuk para muak yang kliennya sedang saat perawatan wajahnya. Oke, selanjutnya Kak Dinda. Oke, aku bikin contour ya. Masih pakai ini juga. Oke. Nah, jadi tadi pake udah selesai. Yang masih clean. Aku campur antara dua warna ini, biar warnanya nggak terlalu gelap banget. Oke, nah jadi untuk konturnya dua warna ini, Kak Dinda menggunakan warna yang gelap ya. Ada tipsnya nggak nih, Kak, kalau untuk penggunaan kontur, misalnya wajahnya sudah wajahnya membulat, nah itu seperti apa tipsnya? Dan yang sudah tirus itu seperti apa untuk penggunaan konturnya? Biasanya sih kalau aku nggak perlu yang terlalu dipusingin banget nih, mesti ada aturannya harus kayak gini gitu ya. Jadi kalau dari aku pribadi, kalau aku ngeliat pipinya itu chubby, aku biasanya bikin konturnya sampai ke pinggir bibir, sampai sini depan. Oke. Gitu. Jadi pas ketika dia di foto atau ngeliat dia dari depan itu, wajahnya lebih tirus, tapi kalau emang kita lihat wajahnya udah tirus, aku biasanya ambil warnanya juga nggak terlalu gelap. Terus untuk pengambilannya juga dari tengah-tengah kuping persis. Oke. Bikin garis juga aku nggak sampai ke bawah banget gitu Kak, biar nanti kesannya wajahnya nggak turun gitu. Kadang kan kita suka salah untuk pengaplikasian ini tuh. Kontur pipi itu biasanya kalau bikin garisnya terlalu turun, itu bikin dia malah kelihatan lebih tua gitu wajahnya. Jadi harus hati-hati untuk pembuatan kontur pipi, jangan terlalu ke bawah. Nah, penggunaannya juga ini tipis-tipis aja. Pokoknya setiap pengaplikasian shading, kontur, blush on, semuanya harus dikontrol emosinya dalam bermake up.
kita rasain benar-benar pakai hati. Kalau emang dirasa udah cukup, ya udah cukup, jangan ditambah-tambah lagi. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kakak Emma. Kalau untuk daerah cuping hidung, Kak, apakah harus dipakaikan kontur? Aku selalu pakai. Kalau aku selalu pakai. Kenapa? Kadang kalau misalnya kita nemu klien yang hidungnya misalnya lebar, kalau kita pakai ini cupingnya, itu akan bikin lebih ramping hidungnya, jadi lebih kecil gitu. Oke, sambil Kak Dinda mengaplikasikan kontur, aku ingatkan lagi nih ya, hari kali ini di LT Pro kita berikan diskon 20%, jangan lupa 20%, dan untuk pembeli, 3 pembeli pertama, minimal pembelian 3 pieces akan mendapatkan giveaway tambahan ya. Jadi, cepat diburu di order karena kita hanya memilih 3 pemenang saja. Jadi untuk ongkirnya kita free ongkir Jabodetabek. Dan misalnya di luar Jabodetabek kita akan memberikan free ongkir untuk pemenang giveaway. Gimana caranya supaya menjadi pemenang giveaway? Segera di order secepatnya. Karena kita hanya memilih 3 orang pemenang saja. Jadi segera di order secepatnya. Jadi jangan sampai kejar-kejaran ya. Untuk nomor WA-nya sudah disematkan atau aku bantu sebutkan lagi untuk pemesanannya bisa melalui nomor WA di 0812-9519-068. Oke, selanjutnya Kak Dinda. Oke, selanjutnya ini aku pakai Lip Cream LD Pro. Ini aku pakai yang nomor 2. Oke, jadi kali ini Kak Dinda sebagai blush on dalam ya, Kak, ya? Ya, biasanya aku gini-gini dulu ke tangan, biar nggak terlalu thin banget, jadi tipis-tipis dulu ya. Nah, jadi kali ini Kak Dinda menggunakan blush on dalam dengan Aqualine yang nomor 02. Nah, jadi Aqualine ini seri terbaru dari LT Pro, rangkaian dari Aquaboss, lip matte dengan tekstur yang ringan karena sudah berbahan dasar dari air. Jadi teksturnya benar-benar ringan seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kulit bibir kalian kering, jangan khawatir dan jangan takut menggunakan lipstick yang matte karena solusinya itu bisa menggunakan Aqualine. Nah, jadi teksturnya sudah ringan, creamy, berbahan dasar air. Jadi kalau misalnya bibir kalian kering dan pecah-pecah, dengan menggunakan Aqualine ini tidak akan terlihat pecah-pecah dan kering. Nah, di tangan Kak Dinda, iya benar banget Kak. Jadi di tangan Kak Dinda ini Aqualine bisa berfungsi juga sebagai blush on dalam. Nah, seperti ini Kak Dinda menggunakan yang nomor 02 ya. Oke, untuk blush on dalam aku seperti biasa, mulai dari belakang dulu ya, karena jadi biar makin ke depan tuh warnanya semakin pudar gitu. Jadi nggak terlalu much gitu, kalau untuk blush on tuh nggak terlalu berlebihan banget pinknya. Nah, ini untuk Kakak Krista, Kak Dinda menggunakan Aqualine-nya yang nomor 02 ya. Aqualine-nya kita tersedia ada 10 warna. Kali ini Kak Dinda menggunakan untuk bagian blush on dalamnya nomor 02. Nah, aku sukanya sama ini nih, buat jadiin blush on dalam, ini cocok banget. Kenapa? Karena biasanya kalau pakai lip cream merek lain, terkadang susah di blend. Tapi kalau ini nggak gampang banget di blend. Tambah dikit lagi ya.
aku lanjut ya. Oke, Kak. Selanjutnya aku mau pakai bedak tabur. Ini aku pakai bedak taburnya yang Ivory Selfie Pro. Oke. Okay. Warnanya kayak gini. Jadi buat aku warna kayak gini tuh cocok gitu untuk sebuah warna kulit. Oke, jadi setelah penggunaan blush on dalam menggunakan Aqualine, Kak Dinda selanjutnya menggunakan loss powder ya, bedak tabur dari LT Pro. Nah, bedak taburnya Kak Dinda menggunakan yang seri warnanya Ivory. Nah, ini diaplikasikan di daerah bagian bawah mata. Jadi cara pemakaiannya di tap-tap ya Kak Dinda ya. Ini aku baru merapihin dulu Kak yang bawah mata, karena kan masih ada garis-garis halus tuh bawah mata. Jadi dirapihin dulu. Sampai benar-benar rapi, gak ada garis halus. Baru aku suruh pengantinnya, kakak tahan dulu matanya lihat ke atas. Setelah itu kita buru-buru ambil bedak tabur. Aku pakai spons basah lagi. Cepat-cepat kita tap. Ini bawah mata, ini tap-tap juga. Karena kalau misalnya pengantinnya nggak kita suruh tahan lihat ke atas, kan pasti akan ada lagi garisnya. Nah, setelah udah diselamatkan pakai bedak tabur, jadi nggak akan ada lagi garisnya. Oke, okay. Nah jadi loss powder dari LT Pro ini, kita ada 3 warna. Kali ini Kak Dinda menggunakan yang warna Ivory. Nah, selain ada warna Ivory, kita juga ada warna Natural Beach dan juga yang Ochre ya. Nah, untuk kulit wajah yang berminyak dan ingin makeupnya tahan lama, banyak-banyakin yang namanya bedak tabur ya. Karena apalagi bedak tabur dari LT Pro ini mampu untuk menyerap minyak berlebih. Jadi, kalau misalnya kulit kalian itu teksturnya berminyak, dengan menggunakan bedak tabur dari LT Pro ini mampu untuk menyerap minyak berlebih dan ketahanan makeupnya itu lebih tahan lama. Jadi semakin lama makeupnya itu akan semakin menempel dan tidak akan berminyak. Nah, jadi jangan ragu lagi untuk segera order loss powder dari LT Pro ini. Oke, nah selanjutnya ini Kak Dinda masih mengaplikasikan bedak tabur dari LT Pro. Nah, jadi untuk penggunaan bedak tabur pun harus di tap-tap ya Kak Dinda ya? Di tap-tap, karena kan keadaan foundationnya tadi masih basah kan? Jadi harus di tap-tap, terus juga harus rata, nggak boleh ada yang tertinggal. Jadi ini aku terurut banget, nggak loncat-loncat. Oke, untuk Kakak Ika, untuk bedak taburnya dari LT Pro ini harganya Rp150.000, belum diskon ya Kak ya. Segera diorder Kak Ika di nomor 0812-9519-068. Dan kita akan memberikan 3 pemenang giveaway, minimal pembelian 3 pieces ya Kak, jadi segera diorder. Oke, selanjutnya Kak Dinda. Oke, ini aku masih aplikasi bedak tabur, benar-benar Okay. Terurut, nggak ada yang terlewat. Karena bedak tabur juga sangat menentukan ketahanan make up ya. Jadi nggak boleh kulit-kulit bedak tabur. Ini semuanya aku pakai beauty blender yang lembab, jadi aku basahin dulu. Tapi setelah basah itu dikeringin pakai tisu kering sampai nggak ada air di dalam beauty blendernya. Oke, nah jadi ini ada pertanyaan nih dari Kak Emma Nidia. Kak, untuk spons bedak taburnya dilembapin atau enggak? Semuanya. Semuanya aku basahin. Oke, jadi sambil Kak Dinda mengaplikasikan bedak tabur, lagi-lagi aku mengingatkan nih ada diskon 20% dan kita akan memberikan 3 giveaway untuk pemilihan 3 pemenang pertama, minimal pembelian 3 pieces ya Kak ya. Jadi segera diorder di nomor yang sudah disematkan.
Oke, nah aku mau memperkenalkan lagi nih. Jadi tadi lanjutan dari seri Aqua Boss ya. Jadi sudah ada pelembabnya tadi like lotion dan juga serum foundation beserta primer dan juga gel to peel-nya yang untuk mengangkat sel kulit mati. Untuk perawatan di malam hari dari Aqua Boss ini ada krim malamnya. Nah, jadi krim malam dari Aqua Boss ini mampu untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit wajah yang kering dan dehidrasi. Nah, jadi kalau misalnya kakak-kakak kulit wajahnya kering, kemerahan, sensitif, dan pada saat menggunakan krim-krim itu kan biasanya suka agak kemerahan. Nah, kakak bisa merawatnya dengan menggunakan krim malam dari Aqua Boss ini ya. Apalagi kalau misalnya pada saat kita tidur itu kan kita tidak minum, kulit menjadi kering dan dehidrasi, kekurangan air ya, kekurangan kadar air. Jadi kalian butuh banget yang namanya krim malam untuk menutrisi kulit wajah supaya tidak kering. Nah, jadi bisa menggunakan krim malam, night cream dari Aqua Boss. Oke, nah jadi ini Kak Dinda sedang mengusap-usap lagi menggunakan kuas ya Kak ya. Diblas lagi dengan kuas supaya bedak taburnya lebih rapih lagi seperti ini. Oke, untuk Kakak Endah, loss powder yang tadi Kak Dinda gunakan itu yang seri Ivory ya, Kak ya. Jadi yang warnanya lebih terang. Kak Dinda ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan nih Kak dari Kak Putri untuk bagian smile aplikasi yang bedak taburnya seperti apa, Kak? Bedak taburnya sama aja, cuma yang membedakan itu foundation Kak. Jadi ketika kita aplikasi foundation, hindari di bagian smile line. Nanti ketika kita blend pakai beauty blender, baru kita blend juga di bagian smile line. Jadi di bagian smile line itu foundationnya benar-benar tipis gitu. Oke, selanjutnya Kak. Aku lanjut pakai bedak padat. Jadi setelah bedak tabur itu selalu pakai bedak padat ya. Aku pertama pakai di bawah mata. Oke. Nah, kali ini setelah menggunakan bedak tabur, Kak Linda menggunakan dual function bedak padat ya dari LT Pro. Nah, jadi bedak padat dari LT Pro ini teksturnya sangat mudah diaplikasikan karena memang lembut banget. Nah, jadi setelah menggunakan, jadi setelah foundation tadi ini dibantu dengan bedak tabur, ditambah lagi dengan menggunakan bedak padat supaya nanti hasil make up-nya pun lebih tahan lama. Lebih mengunci lagi. Kalau bedak tabur itu kelihatannya tuh kayak compactionnya lebih mengunci gitu, lebih tahan. Jadi aku suka banget sama tiga warna ini. Kita nggak mesti ngambil lagi gitu. Jadi udah ada tiga. Biasanya buat balm mata, aku pakai warna yang lebih terang, paling terang. Oke, nah jadi kali ini Kak Dinda menggunakan dual function dari La Tulip yang serinya dark ya. Nah, jadi ini kita ada dua warna seri. Kali ini Kak Dinda menggunakan yang dark dan yang satunya lagi yang light, warnanya lebih terang kalau yang light. Oke, nah jadi penggunaan bedak padat pun lagi-lagi cukup di tap-tap aja, nggak usah digeser karena nanti itu akan merusak foundationnya, Kak Dinda ya. Iya, jadi aku cuma tap-tap aja, tipis-tipis aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, nah jadi kan tadi step pertama tadi Kak Dinda menggunakan cleansing water untuk membersihkan ke seluruh daerah bagian wajah. Nah, kalau misalnya kakak dan ibu-ibu ini menggunakan make up yang waterproof di bagian mata dan bibir, bisa membersihkannya menggunakan Simpling Touch Eye Makeup Remover dari LT Pro. Nah, Simply Touch Eye Makeup Remover dari LT Pro ini sangat membantu untuk membersihkan make up yang waterproof. Nah, ini khusus di bagian mata dan bibir aja ya.
Jadi cara pemakaiannya cukup di shake, lalu kemudian dituangkan ke kapas, didiamkan dulu di daerah bagian mata dan bibir, baru kemudian diusapkan. Nah, itu mampu untuk mengangkat make up yang waterproof. Lanjut ke eyeshadow ya. Oke, Kak. Ya. Aku pakai bedak lagi, bedak taburnya lagi aku pakai untuk di bawah mata biar nanti eyeshadow-nya nggak tumpah ke pipi. Jadi warna eyeshadow kita kan nanti warnanya gelap nih karena kita mau bold makeup. Jadi nggak merusak complexion kita ya. Oke, nah jadi ini salah satu tips juga dari Kak Dinda. Jadi sebelum memulai mengaplikasikan eyeshadow, jadi di bagian bawah matanya itu dipakaikan dulu bedak tabur supaya nanti pada saat mengaplikasikan eyeshadow, sisaan-sisaan eyeshadow yang jatuh nggak langsung merusak make up-nya ya, jadi jatuhnya ke bedak tabur. Lanjut, ini aku pakai eyeshadow base. Oke, kali ini Kak Dinda menggunakan eyeshadow primer dari LT Pro. Nah, jadi untuk eyeshadow primer dari LT Pro ini sangat berfungsi untuk penggunaan sebelum eyeshadow supaya nanti eyeshadow-nya lebih terlihat warnanya. Nah, dan pada saat mengaplikasikan eyeshadow pun lebih mudah. Jadi warnanya lebih terlihat nyata dan lebih mudah diaplikasikan. Jadi cukup sedikit aja di tap-tap di bagian kelopak mata. Nah, jadi cara pemakaiannya cukup di tap-tap aja ya di bagian kelopak matanya saja. Oke. Lanjut untuk warna pertamanya aku untuk look bold makeup biasanya pakai warna orange. Oke. Lagi pakai Express It By Dean. Oke, nah kali ini Kak Dinda. Oke, warnanya orange ya Kak. Oke, nah jadi kali ini Kak Dinda menggunakan eyeshadow-nya dengan Express It By Dean. Nah, jadi ini eyeshadow best seller banget. Karena satu paletnya ini sudah ada 8 warna untuk 4 warna yang seri matte dan juga yang glow. Nah, kali ini Kak Dinda untuk yang pertamanya, Kak Dinda menggunakan warna yang orange ini ya. Nah, warna orange ini diaplikasikan ke seluruh bagian kelopak mata ya Kak Dinda ya. Iya, seluruh bagian bawah mata untuk warna dasar. Oke, nah jadi warna dasarnya Kak Dinda menggunakan warna yang orange ini ya. Sebentar ya. Oke, Kak. Nah, jadi untuk eyeshadow expressive Dean ini harganya Rp200.000, belum diskon 20% ya. Jadi segera diorder karena memang ini satu palet ini kalau misalnya kalian pergi-pergi itu butuh banget menggunakan eyeshadow ini. Karena ini instan banget. Jadi satu ini udah ada 8 warna untuk 4 seri warna yang matte dan juga yang 4 warna yang glossy. Oke, nah jadi kali ini Kak Dinda menggunakan warna yang orange untuk yang pertama ya. Nah. Ya, untuk warna orange ini aku di-tap-tap dulu, jangan digeser. Karena posisinya tadi kita habis pakai eyeshadow base yang basah. Jadi okay. Dulu. Ini mendekati alis ya. Jadi untuk warna pertama karena warnanya muda, ini pakai warna orange. Jadi ini aku blendnya pak dekat alis. Ini baru bisa kita geser ya. Ini juga nggak boleh tekan sama sekali. Oke, nah ini ada pertanyaan Kak dari Kakak Emma. Kak, untuk pemakaian base-nya ditunggu kering dulu atau tidak? Enggak sih, yang penting udah enggak kelihatan basah aja. Sedikit meresap gitu, tapi pasti akan
masih basah sih, jadi tetap pemakaiannya harus ditetep dulu. Oke, nah kali ini Kak Dinda masih menggunakan warna yang orange ya, Kak? Masih. Oke, sambil Kak Dinda mengaplikasikan eyeshadow, aku ingatkan kembali, kali ini kita ada diskon all product 20% dan akan memberikan giveaway untuk pemenang 3 pembeli pertama, minimal pembelian 3 pieces, kita akan memberikan giveaway tambahan dan juga free ongkir untuk semuanya Jabodetabek ya. Untuk di luar Jabodetabek, untuk pemenang giveaway kita akan memberikan free ongkir. Jadi jangan lupa segera diorder di nomor yang sudah disematkan di 0812-9519-068. Oke, untuk Kakak Amina, eyeshadow-nya harganya Rp200.000, Kak, belum diskon. Dan Kak Nice, smooth correctornya kita harganya Rp135.000, belum diskon 20%. Jadi segera diorder karena kita hanya memilih 3 pemenang aja, 3 pembeli pertama. Minimal pembelian 3 pieces ya, Kak. Oke, nah kali ini Kak Dinda masih mengaplikasikan eyeshadow dengan warna dasar yang orange ya, dari Expressive Dean. Nah, pakai warnanya yang orange ini. Jadi untuk warna pertama, okay, ini benar-benar harus ngeblend ya, Kak. Jadi jangan sampai ngeblok warnanya. Nah, untuk ngeblend itu, biar hasilnya benar-benar membaur sempurna, itu jadinya tips dari aku, nggak boleh ketekan. Jadi, biasanya benar-benar ngambang banget. Kalau neken itu pasti kalau pakai kelihatan goyang kan. Nah, kalau ini enggak. Jadi aku benar-benar ngomong banget. Oke, nah tips dari Kak Dinda nih, kalau misalnya untuk mengaplikasikan eyeshadow, tidak perlu ditekan, jadi cukup di blendnya itu perlahan aja. Nah, seperti ini. Oke, sekarang aku lanjut warna kedua ya. Oke. Warna keduanya aku pakai warna coklat. Ada yang tanya eyeshadow-nya berapa lapis? Aku pakai 3 warna. Untuk bold, biasanya aku pakai 3 warna. Yang pertama warna orange. Yang kedua, aku cari kuas yang clean lagi. Jangan pakai kuas yang sama. Pakai yang coklat ini. Baru lanjut nanti warna yang terakhir. Aku pakai yang coklat gelap. Yang lebih gelap ya. Atau kalau misalnya kalian mau mix antara ini dan ini juga bisa. Oke. Nah, jadi aku review lagi untuk penggunaan eyeshadow-nya. Tadi Kak Dinda, yang warna dasarnya menggunakan warna yang orange. Kemudian untuk warna keduanya, Kak Dinda menggunakan warna coklat yang lebih muda. Dan nanti terakhir menggunakan warna coklat yang lebih gelap, ya. Oke. Jadi gradasinya bagus banget, Kak. Oke, ada tipsnya nggak sih Kak Dinda kalau untuk penggunaan eyeshadow apabila matanya sudah besar gitu? Tipsnya seperti apa? Kalau aku biasanya kalau emang dia udah belok, nggak aku paksain bikin katris lagi nih Kak. Karena kan kalau aku, memang signature aku tuh bold dan pasti katris. Jadi kalau emang dilihat pengantin yang udah belok, itu aku kayak kasih simple eyeshadow glitter gitu aja, jadi nggak usah bikin cut crease lagi. Kayak hari ini aku nggak bikin cut crease, jadi aku pengen bikin boldnya tuh lebih simple gitu. Oke, sambil Kak Dinda mengaplikasikan eyeshadow, aku mau review ulang nih Kak, untuk yang baru bergabung, yang sudah ketinggalan, dan ini ada pertanyaan dari Kak Permatasari ya, untuk foundationnya seperti apa. Jadi aku ulangi lagi, aku review lagi. Jadi tadi step pertama Kak Dinda, sebelum memulai make up, pastikan dulu wajah kita dalam keadaan bersih ya. Jadi tadi Kak Dinda menggunakan cleansing water untuk membersihkan daerah keseluruhan wajah. Nah, kalau misalnya Kakak ada penggunaan make up
yang waterproof di bagian mata dan bibir, bisa menggunakan Simply Touch Eye Makeup Remover dari LT Pro ini untuk membersihkan makeup bagian mata dan juga bibir, makeup yang waterproof ya. Lalu setelah dibersihkan, kemudian dilembabkan dengan menggunakan face mist. Nah, face mist ini membantu untuk melembabkan wajah sebelum memulai make up. Jadi cara pakainya di spray aja jarak 20 cm dari wajah. Kemudian menggunakan pelembab yang seri Aqua Boss. Nah, ini light lotion. Jadi tadi Kak Dinda setelah menggunakan face mist menggunakan light lotion yang Aqua Boss ini ya. Jadi Aqua Boss ini mampu untuk melembabkan kulit yang dehidrasi dan sedang masa perawatan krim dokter atau krim lainnya. Jadi kalau misalnya kulit kalian dehidrasi, kemerahan dan juga kering, kalian bisa menggunakan Aqua Boss Light Lotion ini sebagai pelembabnya. Oke. Selanjutnya setelah penggunaan pelembab, tadi Kak Dinda menggunakan primer ya. Nah, primernya kali ini Kak Dinda menggunakan yang Aqua Boss Primer. Nah, Aqua Boss Primer ini mampu untuk menutup pori yang membesar dan juga membuat kulit lebih halus. Jadi, pada saat nanti kalian mengaplikasikan foundation, itu lebih ngeset dan lebih menempel. Oke, nah setelah penggunaan primer, lalu Kak Dinda tadi menggunakan serum ya, IC Serum ini. Nah, IC serum dari LT Pro ini mampu untuk menutrisi kulit bagian dalam sampai ke dalam pori, jadi bisa untuk membuat kulit wajah itu menjadi kencang dan kenyal ya. Selanjutnya setelah penggunaan IC serum, kemudian Kak Dinda langsung mengaplikasikan foundation. Nah, jadi Kak Dinda menggunakan dua foundation, yaitu HD Liquid Foundation yang fair. Kemudian yang creaminya menggunakan smooth corrector yang plum rose. Nah, ini di mixing dengan teknik bakar menggunakan perfect blend yang light ya warnanya. Jadi ketiganya di mixing dulu, dicampurkan dulu, baru kemudian Kak Dinda membakar teknik bakar foundationnya. Jadi setelah penggunaan foundation, baru Kak Dinda menggunakan contour. Nah, konturnya tadi Kak Dinda pakai yang Cone & Me ini. Nah, jadi di Cone & Me ini, satu palet ini sudah ada highlight, tiga warna highlight dan juga tiga warna untuk kontur. Nah, setelah pemakaian highlight dan kontur, kemudian, nah ini Kak Dinda mengaplikasikan eyeshadow. Nah, eyeshadow-nya hasilnya seperti ini dengan menggunakan Expressive by Dean. Oke, selanjutnya Kak. Oke, Kak. Oke, fantastis. Oke. Masih dengan Expressive by Dean. Untuk di bagian kelopaknya. Jadi, kalau yang tadi kurang jelas, aku pertama pakai orange. Itu untuk warna dasar. Jadi, aku isinya itu sampai ke dekat alis. Jadi, aku blend ke arah atas. Terus, warna keduanya aku pakai warna coklat yang lebih gelap. Ketiganya aku pakai yang warna lebih gelap lagi coklatnya, hanya di bagian kelopak mata aja, jadi nggak terlalu dibawa ke atas atau nggak terlalu keblend ke arah alis, jadi beda sama warna pertama gitu. Nah, ini terus aku blend-blend terus sampai warnanya dia itu menyatu sama warna pertama, bukan kayak kue lapis ya, jadi ada perbedaan warna, tapi kalau aku di sini lebih mengorbankan warna itu harus nyampur, harus nyambung, nggak boleh kayak lapis, oke? Okay? Jadi aku lanjut pakai ini ya, glitter. Oke, nah jadi selanjutnya, setelah mengaplikasikan eyeshadow, kemudian pakai ini, andalannya Expressive Glitter Gel dari Dean. Nah, jadi ini glitter tapi berbentuk gel. Nah, ini langsung diaplikasikan di bagian depannya aja ya, Kak, ya? Depannya aja. Okay, nah, jadi matanya lebih terlihat ya, lebih glow. Nah, seperti ini. Oke, untuk Kakak Krista, tadi Expressive Dean ya. Kak Dina menggunakan eyeshadow Expressive Dean. Untuk warna dasarnya, Kak Dina menggunakan warna yang orange. Nah, orange yang ini ya, Kak.
Lalu untuk yang keduanya, Kanina menggunakan warna coklat yang ini, yang lebih muda. Kemudian yang terakhir menggunakan warna coklat yang lebih gelap. Oke. Untuk glitter gelnya, Kanina menggunakan yang fantastis ya. Fantastis. Fantastis. Nah, kita ada dua, fantastis dan juga bombastis. Jadi kali ini Kanina menggunakannya yang fantastis, Kak Krista. Nah, ini ada dua warna, fantastis dan juga bombastis. Terus aku mix lagi pakai ini yang juara. Oke, kemudian terakhir nih di mixing diaplikasikan lagi yang warnanya ini nih. Yang paling terang untuk seri glow-nya. Oke, untuk Kak Ena, cara pembeliannya Kak Ena bisa langsung order di nomor yang sudah disematkan atau boleh dicatat Kak Ena nomornya biar aku bantu sebutkan. Kak Ena bisa order langsung di nomor 0812-9519-068. Aku ulangi ya, Kak Ena. Dicatat nomor teleponnya 0812-9519-068. Segera diorder Kak Ena karena kita akan memilih 3 pemenang pembeli pertama. Minimal pembelian 3 pieces akan kita kasih tambahan giveaway. Dan semua produknya diskon 20% free ongkir Jabodetabek. Oke, selanjutnya Kak Dinda. Lanjut pakai Elena. Oke. Nah, kali ini Kak Dinda menggunakan eyeliner yang pensil ya. Jadi ini diaplikasikannya di bagian dalam atau di bagian atasnya, Kak? Di atas. Oke, di atas. Nah, jadi eyeliner dari LT Pro ini teksturnya sangat lembut dan mudah diaplikasikan. Jadi pada saat diaplikasikan pun sangat lunak ya. Jadi nggak perlu ditekan nanti karena kalau ditekan matanya bisa sakit mata kliennya. Jadi menggunakan LT Pro eyeliner pensil ini dengan tekstur yang lembut dan lunak mudah diaplikasikan. Tinggal kita bersihin bawah-bawahnya. Oke, nah jadi untuk sisaan yang tadi dari habis pemakaian eyeshadow langsung dibersihkan. Oke, nah hasilnya seperti ini. Aku lanjut pakai lem. Lem bulu mata, aku pakai expert. Oke. Kita taruh di atas eyeliner hitam yang tadi. Oke. Tipis-tipis aja. Nah, kali ini Kak Dinda menggunakan bulu mata berapa layer, Kak? Sepertinya 3 lapis. Oke, 3 lapis ya. Nah, jadi kalau untuk pemilihan bulu mata, kan ini Kakak pakainya 3 layer nih, Kak. Untuk ukurannya, apakah sama atau ada tingkat yang berbeda untuk pemilihan bulu matanya? Aku biasanya pakainya sama, kodenya sama, paling... Kalau misalnya kita lihat bola matanya kecil atau matanya kecil, aku biasanya cukup 2 lapis aja. Oke. Kalau yang biasanya 3, biasanya aku cukup pakai 2 lapis aja. Kalau emang udah kelihatan bagus, ya udah gitu. Aku nggak tambah sampai 3 lapis. Oke, sambil Kak Dinda memasang bulu mata, ini aku bantu jawab ada pertanyaan dari Kak Emanida. Maaf Kak, alasannya apakah dari eyeshadow glitter lalu dilapisi lagi dengan eyeshadow padat? Oh, jadi pertanyaan seperti itu Kak Dinda. Jadi pertanyaan dari Kak Emma, ini fungsinya apa Kak untuk pemakaian eyeshadow glitter tadi lalu ditambah lagi dengan menggunakan eyeshadow yang padat? Jadi kalau tadi kan aku pakai fantastis, dia tuh lebih ke glittery banget gitu kan, glitter banget. Dan partikel glitternya memang besar, cukup besar. Jadi aku
biar lebih kelihatan terang lagi, aku tambah ke layer pakai eyeshadow yang shimmer lagi di Express It By Gin yang warnanya paling terang. Jadi biar nggak terlalu glitter banget gitu, tapi tetap glitter juga. Oke, okay, nah, udah dijawab ya Kak Emanida pertanyaannya. Oke. Okay. Aku lanjut pakai bulu mata untuk lapis pertama. Oke, Kak. Kayak biasa aku pakai bulu mata hits yang KN09. Mm-hmm. Oke, nah pemasangannya dimulai dari tengah dulu ya Kak ya? Iya, biasanya aku mulainya dari tengah tempelin, baru nanti depannya aku rapihin, belakangnya dirapihin juga. Nah, paling enak ketika kliennya lihatnya ke arah beauty case kita atau ke arah kaca. Kayak gini, jangan lihat ke bawah. Pasti ada nanya kenapa ya kan? Jadi aku biasanya kalau misalnya dilihat ke bawah itu kadang nggak pas pengangkatannya. Jadi kayaknya tuh matanya loyo gitu kalau nggak pas. Tapi kalau ketika dilihat ke biotipnya atau lihat ke kaca itu kan bisa pas banget menyesuaikan dari pertumbuhan bulu matanya. Nah jadinya tuh bagus gitu. Pas kita jahit juga pas banget. Aku lanjut ya, aku mau jahit dulu. Jadi bukan cuma baju aja ya Kak yang dijahit ya, bulu mata pun bisa dijahit ya. Iya, sekarang juga udah banyak yang jahit bulu mata ya, mau-mau pasti udah pada tahu semua. Oke, untuk pertanyaan dari Kakak Enah, eyeshadow-nya. Nah, jadi tadi eyeshadow-nya Kak Dinda menggunakan Expressive by Dean. Nah, eyeshadow andalannya para muak nih, eyeshadow Expressive by Dean. Untuk warna dasarnya, tadi Kak Dinda menggunakan warna yang orange ya, Kak, yang ini. Lalu kemudian untuk keduanya, Kak Enah menggunakan warna coklatnya ini yang lebih muda. Kemudian untuk bagian berikutnya menggunakan warna coklatnya yang lebih gelap. Nah itu di blend. Lalu kemudian menggunakan setelah itu bagian depannya menggunakan highlighter gel by Dean yang fantastis. Nah ini dipakai diaplikasikan di bagian depannya. Kemudian ditambahkan lagi dengan Expressive Dean eyeshadow yang warnanya ini. Ya, yang warna paling terang, yang glow-nya. Oke, sudah terjawab ya, Kak Ena. Oke, ini ada pertanyaan dari Kakak Nike Nayu untuk bulu matanya. Tadi kan Kak Dinda pemakaian lemnya di matanya ya, Kak, ya, di atas eyeliner. Apakah bulu matanya juga dipakaikan lem lagi, Kak? Enggak, aku nggak pakai lem lagi. Oh, jadi ini pertanyaannya Kak Nike Nayu. Jadi bulu matanya langsung ditempelkan di atas eyeliner yang sudah ditempelkan bulu mata Kak Nike. Ini masih layer pertama ya, Kak? Ini masih layer pertama, ini baru aku jahit satu. Oke. Okay. Jadi kalau dijahit udah pasti bakalan naik ya kotaknya. Lanjut aku pakein lem lagi untuk di bulu mata asli ya. Oke, okay, nah jadi setelah aplikasikan layer pertama di lem lagi ya bulu mata aslinya. Baru nanti ditimpa di layer yang kedua ya Kak Dinda ya. Iya, jadi ini nanti langsung kita tempelin ke atas biar nggak ada pemisah gitu loh. Jadi bulu mata aslinya tuh nggak kelihatan. Nah, ada salam kenal nih, Kak. Salam kenal dari Kakak Adema nih, Muak Bengkulu katanya Kak Dinda. Hai, Kak Ade make up. Ini kalau udah pakein lem di bulu mata asli, jadi aku kipas-kipas dulu nih, karena kan kalau expert premium lem itu
kadang kalau masih basah nggak mau nempel, jadi aku kasih angin-angin dulu biar dia setengah kering, baru aku tempel ke atas. Oke, jadi dikasih angin-angin dulu biar lem bulu matanya setengah kering ya, Kak. Bukan bikin modelnya jadi ngantuk ya, Kak. Tapi kayaknya udah ngantuk deh. Iya, ya. Nah, ini aku naik-naikin ya bulu mata yang asli. Oke, nah tadi untuk layer pertamanya itu adanya di atas bulu mata asli atau di bawah, Kak? Untuk apa, Kak, maaf? Layer pertama bulu matanya di bawah atau di atas bulu mata asli? Di atas bulu mata asli. Oke. Oke, aku ingatkan kembali, kali ini LT Pro semua produknya diskon 20% dan kita akan memilih 3 pemenang pembeli pertama, minimal pembelian 3 pieces ya. Jadi kita akan memberikan tambahan giveaway dan juga free ongkir Jabodetabek. Dan khusus pemenang giveaway, di luar Jabodetabek kita akan memberikan free ongkir. Yuyu, beruan kapan lagi diskon ya kan? Iya, benar banget Kak. Udah diskon, dapat giveaway lagi. Wow, mau juga. Mau juga katanya Kak. Nah, kita lihat nih, ketika lihat ke depan, cara bikin kita, kalau emang ada bagian bulu mata yang nggak naik, kita kasih lagi lem di bagian atasnya, terus kita jahit lagi ke atas. Jadi benar-benar di lapis pertama ini, bulu matanya harus naik. Nah, untuk yang layer keduanya, bulu matanya lebih panjang atau lebih tipis, Kak Dinda? Lebih panjang. Jadi untuk layer keduanya lebih panjang ya. Oke. Aku lanjut ke bulu mata kedua, masih pakai bulu mata heads. Ini lapis keduanya pakai yang KMP01. Kasih lem di bagian buntut ya. Oke, jadi di bagian sudut belakang ya, Kak ya. Terus kasih lem juga di bulu matanya. Jadi untuk layer kedua ini pemasangannya agak lebih ke belakang. Iya, okay. Jadi kalau yang kedua lihat ke bawah. Ini kita mundurin sedikit ke belakang. Tapi nggak banyak ya mundurinnya. Jadi emang cuma dikit banget. Naik-naikin lagi. Lanjut. Yang sebelahnya. Jadi pakai inline-nya di tulang bulu mata lapis kedua tuh tipis aja. Nggak usah terlalu tebal. Ini ada pertanyaan dari Kak Sinta, jahit bulu matanya pas di layer pertama, Kak. Iya, di layer pertama. Nah, ini biasanya tips lagi dari aku, jadi aku biasanya tuh untuk ngoreksi, aku pandangin dari depan banget ini. Mm-hmm. Kalau misalnya ada yang beda, kayak gini nih kan beda ya, lebih panjang sebelah sini, ini aku bongkar lagi. Jadi harus benar-benar dirasakan banget, benar-benar harus sama kiri sama kanan. Oke, nah jadi tips dari Kak Dinda kalau untuk menjahit bulu mata seperti ini nih tekniknya ya. Untuk layer keduanya agak lebih dikebelakangin. Nah, dirapikan lagi nih dengan menggunakan eyeliner.
Oke, nah jadi untuk bagian dalamnya pun dipakaikan eyeliner lagi ya Kak ya? Iya. Oke, aku ingatkan lagi diskon 20% nih, 20%. Dan untuk semua produk ya diskon 20%-nya. Dan kita akan memberikan giveaway tambahan untuk 3 pembeli pertama, minimal pembelian 3 pieces. Nah, jadi segera di order. Dan ini untuk pengirimannya free ongkir ya, Kakak. Semuanya diskon 20%. Bisa langsung di order di nomor WA yang sudah disematkan ya. Atau aku ulangi lagi untuk nomor teleponnya bisa dicatat di 0812 9519 068. Aku ulangi sekali lagi ya. Di 0812 9519068. Ditunggu segera orderannya. Oke, untuk Kakak Silva bertanya palet lipstik ya, Kak. Kakak bisa langsung tanyakan di nomor yang sudah disematkan, Kak, supaya lebih jelas lagi ya, Kak, ya. Ini aku tadi warnain warna bulu mata okay. Yang asli, itu kan masih ada putih-putih, Kak. Jadi aku hitamin pakai eyeliner spidolnya Ulti Pro. Ini eyelinernya enak banget, jadi ujungnya tuh nggak letoy, gimana ya? Jadi ujungnya tuh enak banget gitu, kalau mau bikin wings eyeliner itu apalagi enak banget. Kayak aku mulai, aku mau bikin wings eyeliner. Oke okay, Kak. Oke, okay, nah jadi kali ini Kak Dinda merapikan lagi bagian eyelinernya dengan menggunakan stay on eyeliner dari LT Pro. Nah, jadi stay on eyeliner dari LT Pro ini ujung eyelinernya itu benar-benar sangat runcing. Jadi kalau misalnya kalian pemula bagaimana mau membuat eyeliner sewings apapun, nah kalian bisa menggunakan stay on eyeliner dari LT Pro ini. Karena benar-benar ujung kuasnya itu benar-benar runcing, jadi sangat mudah diaplikasikan dan membentuk eyelinernya pun sangat mudah. Dan ini harganya cuma Rp95.000 aja, belum diskon 20%. Oke, tadi untuk aqualine-nya aku perkenalkan lagi ya, aqualine dari LT Pro. Nah, ini jadi lipstick dengan tekstur berbahan dasar air. Teksturnya sangat ringan dan tidak menimbulkan kering ya di bibir dan tidak membuat bibir menjadi pecah-pecah. Untuk aqualine ini kita ada 10 warna. Jadi Kak Dinda tadi menggunakan warna yang 02 untuk digunakan sebagai blush on bagian dalam. Jadi karena teksturnya benar-benar sangat ringan dan teksturnya pun creamy, walaupun dia creamy tapi hasilnya matte. Nah, makanya tadi Kak Dinda bisa menggunakannya sebagai blush on dalam karena memang mudah banget diaplikasikan saking creamy-nya teksturnya. Jadi bisa diaplikasikan sebagai blush on bagian dalam. Nah, ini untuk bulu matanya sudah selesai ya Kak Dinda ya? Sudah. Nah, ini contoh 2 lapis. Kalau 3 lapis, aku biasanya dipakai untuk resepsi. Kalau baru akad, aku 2 lapis dulu. Ini pas resepsi lebih cetar lagi deh. Oke, aku lanjut untuk bagian bawah mata ya. Untuk bagian bawah matanya, aku masih pakai warna orange yang tadi kita pakai buat di kelopak. Masih pakai Eyeshadow Exquisite by Green, warna yang Oke, nah jadi kembali lagi bersama Expressive Bean. Nah, jadi kali ini Kak Dinda menggunakan yang warna orange lagi nih ya untuk di bagian bawah mata. Nah, jadi pengganti eyeliner bawah mata. Nah, jadi Expressive Bean ini, eyeshadow-nya ini benar-benar multifungsi. Jadi, selain untuk eyeshadow, terus untuk mixingan warnanya juga bisa kalian menggunakan untuk blush on juga. Dan juga, kali ini Kak Dinda menggunakannya untuk di bagian bawah mata. Nah, jadi satu palet dari Expressive Bean ini multifungsi. Jadi, fungsinya banyak banget. Nah, ini harganya 200.000, belum diskon 20% ya.
Oke, aku lanjut pakai warna yang keempat paling gelap. Pakai pos yang kecil aja. Oke, nah jadi selanjutnya tadi setelah mengaplikasikan di bagian bawah mata yang warna orange, kemudian dipakaikan lagi, ditimpa lagi dengan warna yang brown ya. Warna brownnya yang paling gelap. Oke, nah jadi sebenarnya fungsi untuk penggunaan di bawah mata ini agar bentuk matanya menjadi seperti apa, Kak? Jadi aku pakai warna yang gelap karena memang tema hari ini kita mau bikin look yang bold. Jadi bentuk matanya akan lebih besar lagi, kayak look Barbie gitu loh. Jadi pengantin jadi lebih pangling deh. Kayak Intan udah pangling belum nih? Ini dari matanya aja udah terlihat kok, Kak. Apalagi ini belum dibuatkan alis ya. Iya, betul. Ini ada permintaan dari Kakak Dani nih, Kak, agak lebih sedikit di zoom katanya, Kak, untuk bagian matanya. Oke, sudah cukup, Kak. Oke, diusapkan lagi dengan menggunakan kuas. Oke, selanjutnya, Kak. Oke, jadi kali ini Kak Dinda menggunakan eyeliner pensil yang warna putih dari LT Pro ya. Nah, jadi eyeliner pensil dari LT Pro ini teksturnya lembut, mudah diaplikasikan ya, karena dia sangat lunak. Nah, jadi ini dipakaikan di bagian depannya aja ya, Kak Dinda ya. Iya, cuma bagian depan aja. Ini bagian waterline, terus ke arah keluar ya. Jadi di bawah-bawahnya juga diisi. Okay. Terus aku pakai ini. Okay. Selanjutnya menggunakan highlighter kit yang 01 ya. Tadinya menggunakan yang warna putihnya. Nah ini, jadi highlighter kit dari LT Pro ini kita ada dua warna yang Kadinda pakai. Ini yang 01 dan 02-nya warnanya lebih ke gold seperti ini. Nah, ini untuk warna yang goldnya. Oke. Nah, lalu kemudian untuk bulu mata tadi di atas kan Kak Dinda menggunakan teknik menjahit menggunakan bulu mata. Kemudian untuk bagian bawah matanya menggunakan ini ya, maskara dari LT Pro. Nah, jadi maskara dari LT Pro ini mampu untuk membuat bulu mata lebih panjang dan lebih lentik. Nah, jadi kalau misalnya untuk keseharian, kakak dan ibu bisa juga menggunakan maskara untuk bulu matanya supaya lebih terlihat lentik dan juga tebal. Untuk bulu mata bawahnya mau potong dua-dua. Tempel satu-satu kayak gini, colek lem, lalu tempel. Oke. Okay. Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Reta Desi. Teknik mudah memang berbeda-beda ya. Maksudnya teknik apa ya, Kak Reta?
Oke. Nah, jadi untuk di bawah matanya, menggunakan bulu matanya digunting dua layer ya, Kak, ya? Iya, dua titik, ditempel Oke, dua dari titik. Oke, sambil Kak Dinda menempelkan bulu mata bagian bawah, ku ingatkan kembali, kali ini kita mengadakan diskon 20% untuk semua produk LT Pro, dan kita akan memilih 3 pemenang pembeli pertama, minimal pembelian 3 pieces, dan akan kita berikan tambahan giveaway ya. Jadi untuk pengirimannya, semua pengiriman Jabodetabek free ongkir, dan untuk pemenang giveaway di luar Jabodetabek, kita akan memberikan free ongkir. Jadi untuk kakak dan ibu yang sudah bergabung menonton, segera diorder di nomor telepon yang sudah disematkan, karena kita hanya memilih 3 pemenang saja. Kak Dinda, ada pertanyaan dari Kak Sinta, untuk bulu mata bawahnya pakai merek apa, Kak Dinda? Aku pakai Cirialas, tadi pakai yang Yusra. Oke, jadi untuk merek bulu matanya pakainya yang Yusra ya, Kak Sinta. Ya, aku pakai pensil alis dulu yang pertama. Oke, nah ini yang paling sulit nih, Kak, untuk membuat alis, Kak. Oke, biasanya aku punya pola sebenarnya sih. Tergantung karakter orang ya, setiap orang kan pasti punya karakter alis yang berbeda-beda gitu. Jadi bentuk setiap mua pun kadang pasti punya ciri khas masing-masing ya kan. Jadi kalau aku, dari aku pribadi itu selalu punya polanya lurus dulu. Lurus tapi nanjak, bukan lurus nurun ya. Nanti kalau udah nanjak baru aku jatuhin pasang. Oke, nah jadi teknik dari Kak Dinda kalau untuk membuat alis, pertama kali membuat bingkainya dulu dengan menggunakan pensil alis. Nah, jadi kali ini Kak Dinda menggunakan pensil alis yang warna brown dari LT Pro. Nah, untuk pensil alis dari LT Pro ini, teksturnya pun juga sama, lunak, jadi mudah diaplikasikan. Nah, jadi tidak perlu terlalu ditekan, jadi cukup samar-samar aja untuk membuat bingkainya. Nah, tips dari Kak Dinda tadi, jadi untuk membuat pola, untuk membuat bingkai alis, lurus lalu memuncak ke atas ya, Kak Dinda ya, agak lebih dinaikkan ya. Ya, kalau aku biasanya lebih suka sedikit menukik gitu. Jadi nggak suka yang terlalu datar gitu. Tapi kalau misalnya buat kalian yang nggak mau dicukur, itu biasanya aku kasih lem alis dulu, benar-benar bulunya sampai tidur banget, baru aku bikin rangka alisnya gitu. Oke. Oke, Kak Dinda, ini ada pertanyaan dari Kak Siwi. Apakah nanti akan menggunakan shading bagian luar? Iya, aku pakai lagi, Kak. Oke, ditunggu ya Kak Siwi nanti untuk cara pemakaian shading bagian luarnya, karena kali ini masih mengaplikasikan di bagian alis ya. Oke, nah jadi dibuat pola ya dulu, dibuat bingkainya dulu supaya lebih terlihat sama ya untuk bagian kanan dan kirinya. Baru nanti kemudian untuk bagian dalamnya diisi dengan menggunakan eyebrow cream dari LT Pro. Oke, sekarang aku pakai gel pomade ya dari LT Pro, ini pakai yang dark brown. Oke. Okay. Menggunakan powder ini. Nah, jadi setelah membuat bingkai alis dengan menggunakan pensil alis dari LT Pro, untuk mengisi bagian dalamnya, Kak Dinda menggunakan LT Pro Dual Eyebrow Cream dari LT Pro yang warnanya dark brown, jadi kita ada dua warna. Untuk dua warnanya dari LT Pro ada karamel dan juga dark brown. Nah, jadi kali ini Kak Dina menggunakan warna yang dark brown. Nah, untuk aplikasinya Kak, ini dimulai dari depan ke mengarah ke belakang ya Kak Dinda ya? Aku
dari belakang dulu, dari buntutnya dulu. Oh, dari belakang dulu, oke. Okay. Jadi makin ke depan dia akan semakin pudar. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Dinda dari Kak Novia. Kak, kalau buat alis untuk tipe yang matanya itu cekung, jadi bentuk alisnya itu menonjol atau seperti apa, Kak? Gimana ya maksudnya? Jadi mungkin bentuk kelopak matanya itu sudah cekung, Kak. Jadi cara tipsnya seperti apa bentuk alisnya apabila matanya itu cekung bentuknya? Biasanya aku lebih ngikutin bentuk alis aslinya aja sih, Kak. Jadi kalau emang dia banyak gitu bulu alisnya, itu biasanya aku rapihin dulu, aku cukur dulu bawah-bawah alisnya kayak anak-anak rambutnya aja, baru nanti kalau emang bentuknya nggak terlalu naik, ya aku menyesuaikan dari bentuk aslinya aja. Oke, sambil Kak Dinda membuat alis, aku bantu menjawab pertanyaan dari Kak Reta, bagaimana cara menyamakan alis supaya sama rata. Nah, tadi seperti yang Kak Dinda lakukan nih Kak Reta, jadi sebelum membuat alis, dibuat polanya dulu, dibuat bingkai alisnya dulu dengan menggunakan pensil alis ya Kak ya. Jadi sebelum membuat alis, dipastikan dulu dibuat bingkainya, jadi nanti terlihat sama, baru kemudian diisi bagian dalamnya dengan menggunakan duo brow dari LT Pro. Nah, jadi duo eyebrow cream ini mampu untuk mengisi bagian dalam alisnya. Nah, jadi teksturnya sangat creamy dan tidak menggumpal. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Baruna ya, maaf Kak, untuk pensil alisnya natural atau yang kit ya. Nah, jadi untuk pensil alisnya, tadi Kak Dinda menggunakan pensil alis yang warna brown nih, Kak. Nah ya, untuk membuat polanya, untuk membuat bingkainya, Kak Dinda menggunakan pensil alis yang warnanya brown. Nah, jadi itu dipakainya tidak usah terlalu ditekan, jadi diambangin aja. Kemudian diisi bagian dalamnya menggunakan duo eyebrow cream dari LT Pro yang warnanya dark brown. Nah, jadi Kak Dinda tadi menggunakan mengisi bagian dalamnya dimulai dari ujung paling belakang ya, mengarah ke depan. Jadi semakin ke depan itu warnanya semakin tersamar. Okay. Kalau benar-benar mau pastiin ini udah sama apa belum, biasanya aku tandain benar-benar dari arah depan. Oke, nah jadi dipastikan lagi, dilihat lagi mengarah dari arah depan ya, supaya lebih terlihat sama antara kanan dan kirinya. Ini kayaknya aku paling sebelah dulu karena ya. Iya Kak. Oke, boleh Kak Dinda. Aku mau dulu pakai yellow orange lagi. Oke. Ini favorit aku banget, aku punya stok banyak banget ini karena aku sangat-sangat mencintai. Jadi ini covernya tinggi banget, terus warnanya juga buat aku pas untuk yang kelapa sama yellow orange ya. Jadi pas banget lah untuk mau konsil alis, juga bagus banget. Oke, nah jadi memang smooth corrector dari LT Pro ini multifungsi ya Kak ya, jadi selain bisa untuk mixing foundation, untuk foundation layer pertama, untuk foundation layer kedua, bisa juga untuk correcting bagian alis. Dan kalau misalnya kakak-kakak ini ada noda di permukaan wajah pada saat makeup ingin tertutup, nah bisa menggunakan smooth corrector ini, karena memang smooth corrector ini teksturnya ringan dan creamy, tapi dia mampu untuk menutupi noda di pada bagian wajah. Jadi hasil makeupnya pun lebih terlihat rapi, lebih terlihat smooth, dan hasilnya pun untuk penggunaan smooth corrector ini hasilnya matte ya. Kalaupun kalian pengen terlihat lebih glowing, jadi smooth corrector ini bisa kalian blend lagi dengan menggunakan highlighter liquid dari LT Pro. Nah, jadi LT Pro ini kita ada dua highlight, tiga ya. Tadi yang pertama, Kak Dinda menggunakan highlighter kit
yang ini ya, highlighter kit. Nah, kita ada tiga. Ini pertamanya highlighter kit. Nah, ini ada dua warna, yaitu 01. Nah, untuk 01 warnanya pink dan putih seperti ini. Nah, untuk yang 02-nya lebih ke warna gold. Nah, ini. Kemudian untuk yang liquidnya, kita ada dua warna untuk highlighter liquid. Kita ada yang Illuminate dan juga Aurora. Nah, jadi seperti ini dia bentuknya liquid ya, highlighternya. Dan untuk highlighter di bagian eyeshadow yang tadi Kak Dinda pakai, bisa menggunakan highlighter expressive gel by Dim. Nah, Kak Dinda tadi menggunakan warnanya yang fantastis. Kita ini ada dua warna, fantastis dan juga yang bombastis. Oke, untuk Kak Nay, highlighternya dari LT Pro bagus dipakainya. Terima kasih Kak Nay sudah menggunakan LT Pro. Boleh ditambah lagi Kak Nay supaya make up-nya lebih lengkap lagi, mumpung lagi diskon 20% dan kita akan memberikan giveaway tambahan nih Kak. Jadi setiap 3 pembeli pertama, minimal pembelian 3 pieces, kita akan memberikan tambahan giveaway. Dan untuk pengirimannya free ongkir Jabodetabek. Jadi segera di order di nomor yang sudah disematkan, atau aku bantu lagi ya untuk menyebutkan nomornya di 0812-9519-068. Oke, jadi segera di order, jangan sampai kejar-kejaran karena kita hanya memilih 3 pemenang aja. Oke, jadi LT Pro selain ada make up, kita juga ada produk skincare. Lagi-lagi aku ingatkan kembali, aku perkenalkan kembali, ini yang terbaru dari LT Pro ya. Kita rangkaian Aqua Gloss. Jadi untuk perawatan di malam hari, bisa menggunakan night cream dari Aqua Gloss ini. Nah, jadi night cream Aqua Gloss ini rangkaian perawatan dari LT Pro yang sudah direkomend untuk kulit yang dehidrasi dan juga kering ya. Jadi kalau misalnya kakak pada saat ini sedang menggunakan krim dokter atau krim-krim yang lainnya, terus terjadi dehidrasi atau kemerahan, atau mungkin kulitnya menjadi kering dan sangat kering, kakak bisa mengobatinya dengan menggunakan night cream dari Aqua Boss ini. Nah, karena night cream dari Aqua Boss ini teksturnya sangat ringan, dan ini udah ada kandungan moistnya, jadi mampu melembabkan pada saat kondisi kakak tidur. Jadi kalau misalnya saat kita kondisi tertidur, kita itu kan tidak minum ya. Jadi kekurangan kadar air. Begitupun dengan kulit wajah, bisa menjadi kering dan jadi butuh banget diberikan nutrisi dengan menggunakan krim malam dari Aqua Boss ini. Nah, selain ada krim malamnya, bisa juga kalau misalnya kakak kondisi kulitnya saat ini sedang pergantian kulit ya. Karena kan memang kita ini setiap 21 hari itu terjadinya pergantian kulit. Nah, jadi bisa mengangkat sel kulit matinya dengan menggunakan gel to liquid peel dari Aqua Boss ini. Nah, ini mampu untuk mengangkat sel kulit mati di bagian-bagian seperti daerah hidung, itu yang paling sering banget terjadinya pergantian kulit ya. Nah, jadi ini sangat ringan, jadi kalau misalnya kakak langsung aplikasikan gel to liquid peel Aqua Boss ini, itu nanti akan rontok sel-sel kulit matinya beserta daki-dakinya, jadi itu bisa langsung bersih. Oke, Kak Dinda selanjutnya. Oh, Kak Dinda masih koreksi bagian alisnya ya. Itu bukan lem sih, jadi kayak wax alis gitu. Jadi biasanya kalau udah pakai ini itu bulunya ya udah nggak kemana-mana. Jadi aku jarang nge-touch up alis. Jadi kalau pengantin tuh mau resepsi ya udah aku touch up paling ganti lipstick. Tapi kalau untuk alis nggak ada yang rusak karena udah bener-bener keset gitu. Oke, nah jadi tadi setelah penggunaan alis ya, setelah mengaplikasikan alis, nih Kak Dinda masih koreksi alis lagi dengan menggunakan smooth corrector dari LT Pro.
Nah, jadi smooth corrector dari LT Pro ini adalah foundation, tapi teksturnya creamy. Dan dia hasil makeup-nya itu terlihat lebih matte. Nah, tekstur dari smooth corrector ini sangat-sangat creamy, jadi mudah banget diaplikasikan. Dan multifungsi ya, jadi bisa untuk koreksi alis juga seperti yang Kak Dinda saat ini lakukan. Nah, untuk smooth corrector ini, kita ada 3 varian warna. Tadi Kak Dina menggunakan warna yang plum rose, dan kemudian kita ada warna yellow orange, dan juga yang warna chestnut. Harganya Rp135.000, belum diskon 20%. Jadi segera diorder. Yang tempat make up-nya belum ada smooth corrector, bisa segera diorder, karena memang smooth corrector ini andalannya para mua. Jadi nggak sampai rugi deh kalau bisa punya smooth corrector ini. Karena benar-benar multifungsi banget. Oke, nah jadi alisnya lebih terlihat rapi ya. Jadi dikoreksi dengan menggunakan smooth corrector. Dan jangan lupa untuk penggunaan kuasnya ini yang pipih ya, Kak Dinda ya. Iya, aku pakai yang rata kayak gini. Ini pakai dari Brow It kuasnya. Mana sih itu? Ini ada pertanyaan dari Kak Dewi Syafar. Fiternya merek apa, Kak? Apa? Merek apa? Fiternya merek apa? Fiter apa ya? Oh, Feather. Feather. Nih. Feather. Feather, mereknya Feather. Karena kan kalau wax alis itu kan mereknya macam-macam kan? Ada yang apa sih? Pokoknya macam-macam lah mereknya, tapi kalau aku pakai yang Feathers. Oke, Kak Dewi, untuk brow shape-nya, tadi Kak Dinda pakainya pensil alis dulu ya. Jadi kemudian diisi bagian dalamnya dengan eyebrow dari LT Pro. Nah, ini duo eyebrow cream, jadi teksturnya sangat lembut. Dia bentuknya cream ya, Kak. Nah, jadi tadi Kak Dinda itu menggunakan warna yang dark brown. Kita ada 2 warna untuk dark brown dan juga yang karamel. Lanjut. Kita okay. Udah mau selesai. Jadi ini aku lanjut mau nge-highlight bawah alis ya. Mana sih kuas aku? Okay. Masih pakai ini. Okay, selanjutnya menggunakan highlighter. Okay, bentar ya, model aku pakai soft fan dulu. Setelah nampaknya pakai ini. Bisa. Wow, pakai soplen jadi terlihat lebih tajam nih matanya, lebih terlihat ya. Nah, jadi di bagian bawah alisnya, Kak Dinda menggunakan highlighter 01 yang warna white ya. Nah, warna putih. Nah, jadi ini dipakai di bagian bawah alis. Nah, ini fungsinya untuk apa, Kak Dinda? Jadi ada bagian yang emang harus kita highlight ya. Bukan cuma di pipi aja, tapi juga di sini, bagian bawah alis, bagian atas alis, bagian ujung depan hidung, dagu. Jadi gimana kita menonjolkan hanya bagian tertentu aja gitu. Jadi nggak semua kita pakai highlighter. Terkadang tuh kita suka salah kan, kalau pakai highlighter tuh kadang semakin banyak highlighter kelihatannya semakin glowing, padahal enggak. Jadi hanya bagian tertentu aja yang harus kita pakai highlighter, enggak semuanya. Nah, lanjut ini aku mau pakai shading luar, ini pakai LV Pro. Oke, nah kali ini Kak Dinda menggunakan shade yang nomor berapa, Kak? Ini aku pakai nomor 2. Oke, nah jadi untuk kontur dari LT Pro ini, satu tempat ini sudah ada untuk highlight dan juga kontur ya, bagian luar. Nah, jadi kita tersedia ada 4
pilihan warna. Jadi dimulai dari 01, 2, 3, dan 4. Kali ini Kak Dinda menggunakan yang nomor 03. Nah, jadi kalau untuk penggunaan kontur bagian luar ini, Kak, untuk penggunaannya cara pemakaiannya sama, titik-titiknya seperti kontur bagian dalam tadi ya? Sama, Kak. Cuman ini aku tambahin di bagian pinggir dagu. Jadi nanti ketika kita foto, itu dari depan, tampak depan itu dagunya lebih lancip lagi. Oke. Nah, ini tips salah satu tips dari Kak Dinda ya. Jadi kalau misalnya nanti pada saat difoto terlihat lebih ramping lagi nih, dipakai aja konturnya di bagian samping dagu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Jadi aku biasanya kalau pengantarnya ada double chin-nya, aku tambahin lagi di sini, di bagian sini nih. Oh, bagian rahang ya, Kak ya? Iya. Tapi kalau misalnya nggak dibutuhkan untuk shading rahang yang misalnya dia udah tirus, aku cukup di sini aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya perbedaan di kiri sama kanan setelah aku pakai shading dan sebelum. Ini setelah di botox operasi plastik ya di Korea. Yang ini belum. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya? Iya. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Tinggal pakai shading aja. Yang alami aja ya, Kak ya, pakai shading. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ima. Kak, biar highlighternya lebih kelihatan, ada tipsnya nggak, Kak? Nanti aku kasih tahu bagian-bagian mana yang wajib dipakai highlighter ya. Oke, ditunggu ya, Kak Ima. Sampai selesai hasil makeup-nya dari Kak Dinda. Jadi, nanti ilmunya bisa didapat juga. Oke, nah jadi kontur dari LT Pro ini teksturnya pun juga sama, dia mudah diaplikasikan. Nah, untuk warnanya Kak Dina pakai nomor 03. Kita ada 4 pilihan warna dari 01, 2, 3, dan 4. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk penggunaan kontur dari LT Pro ya. Aku lanjut ke blush on. Okay. Blush on luar, kalau tadi kita udah pakai blush on dalam, dilihat sini pink-pinknya okay. Masih ada kan, jadi blush on dalam iya. Kan lebih awet ya karena ya, jadi nggak iya, bener banget, Kak. Nah, jadi ini aku tambahin lagi sedikit lagi untuk di bagian luar pakai warna peach ya. Oke. Okay. Aku campur dua warna ini. Oke, okay, nah jadi kali ini Kak Dinda menggunakan powder blush dari LT Pro. Untuk pilihan warnanya, warnanya yang lebih peach. Di mixing ya Kak ya tadi warnanya ya? Iya, aku campur dua ini. Oke, okay, dua warna ini ya. Jadi di mixing dua warna yang bawah ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk powder blush dari LT Pro ini, warna-warnanya satu palet ini sudah komplit ya. Sudah ada 8 pilihan warna, dan kalau misalkan kalian mau ganti-ganti warna blush on, kalian bisa mixing seperti yang Kak Dinda lakukan. Nah, jadi walaupun pemakaian blush on nggak cukup satu warna, di mixing pun hasilnya jadi seperti ini nih, jadi bagus ya. Jadi nah, ini terlihat. Kenapa blush on-nya kelihatannya di kamera kok menor banget? Karena kalau untuk kebutuhan pengantin beda ya sama untuk daily makeup. Kalau pengantin itu karena dia banyak cahaya dari fotografer terutama, itu biasanya blush on nggak kelihatan. Jadi ini aku lebih sedikit banyakin di bagian blush on. Oke, sekarang kita ke highlighter. Untuk highlighternya ini aku pakai highlighternya LT Pro nomor 2. Oke. Okay. Ini aku pakai yang ini dulu. Oke, okay, nah kali ini Kak Dinda menggunakan highlighter yang 02 ya. Nah, ini nah, di bagian tulang pipi ya. Di bagian tulang pipinya aja. Jadi bikin center point-nya itu jangan kemana-mana gitu. Kadang suka salah kaprah kalau pakai highlighter itu sampai melebar-lebar kan ke sini-sini. Jadi ke sana tuh pengantin kayak jualan minyak goreng ya, Bu. Jadi ini benar-benar cuma tipis aja, nggak usah terlalu tebal gitu. Oke. Okay. Nah,
jadinya seperti ini highlighternya. Jadi jangan diaplikasikan di keseluruhan pipi ya. Tadi kalau kata Kaninda seperti mau jualan gorengan. Nah, jadi pakainya di tulang pipi aja. Jadi mengarah ke bawah ya, Kak ya. Oke, nah jadi highlighternya dari LT Pro ini memang teksturnya pun dia powdery ya. Jadi mudah banget ya, pisang di wajah pun terlihat warnanya. Nah, glowingnya itu kelihatan ya, apalagi kalau misalnya di depan highlighter. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk pemakaian highlighter ini, selain di titik-titik bagian tulang pipi, di bagian mana lagi, Kak? Bagian dagu, bagian atas bibir, Nah, jadi untuk highlighter kit dari LT Pro ini harganya Rp145.000 ya. Belum diskon 20%. Jadi ku ingatkan lagi, semua produknya hari ini diskon 20%. Dan untuk tiga pembeli pertama, kita akan memberikan giveaway tambahan. Minimal setiap pembelian 3 pieces, untuk pengirimannya free ongkir Jabodetabek. Jadi segera diorder di nomor yang sudah disematkan ya. Oke, selanjutnya Kak Dinda. Tambahin ini yang warnanya coklat. Oke, di bagian mana, Kak? Oh, jadi untuk shading bagian hidung pakai blush on yang warnanya coklat ya. Karena ini coklatnya kan nggak terlalu gelap banget, jadi dia pas gitu buat shading luar. Kalau itu pun kalau aku pakai lagi, kalau aku ngeliat shading dalamnya udah mulai-mulai pudar, karena kan udah kita kasih bedak tabur sama padat tuh tadi, pasti kan ada bedak-bedaknya coklatnya. Nah, kalau misal masih kelihatan jelas, ya nggak aku tambahin lagi sih. Nah, jadi blush on-nya pun bisa digunakan sebagai shading ya untuk warna yang coklatnya ya. Oke, untuk Kakak Fitria belanjanya lewat aplikasi bisa atau enggak lewat aplikasi apa Kak Fitria? Bisa langsung ditanyakan di nomor yang sudah disematkan ya Kak Fitria di nomor 0812 9519068. Oke, untuk yang lainnya juga segera diorder karena kita hanya memilih 3 pembeli pertama. Minimal pembelian 3 pieces, kita adakan diskon untuk semua produk 20% dan free ongkir Jabodetabek. Oke, Kandina selanjutnya. Selanjutnya kita ke lipstick, tapi sebelum ke lipstick aku pakaiin warna terang dulu ya di bagian tengah hidung. Oke. Oke, untuk Kakak Nice, kalau untuk di Shopee untuk promo kita hanya saat live ini aja ya, Kak. Jadi Kakak bisa langsung hubungi nomor yang sudah disematkan. Jadi kalau untuk pembelian diskon 20% dan juga ada tambahan giveaway, Kakak bisa langsung order di nomor yang sudah disematkan ya, Kak ya. Baru kita pakaiin highlighter lagi di bagian depan hidung. Kelihatan nggak sih kamera? Oke, nah jadi highlighternya, nih tadi kan ada pertanyaan nih, bagaimana cara pemakaian highlighternya. Nah ini, jadi tadi pemakaian highlighter di bagian tulang pipi, dan ini di bagian hidung ya. Cuma di bagian depan sama di bagian sini aja. Jadi nggak memanjang semuanya highlighter. Oke, aku lanjut ke lipstick sekarang. Oke, nah. Ada
dulu ya, aku bingung nih mau pakai lipstick apa. Popping dong, mau pink atau peach atau nude. Biasanya aku kalau love gitu tuh karena jadi kalau lipstick itu okay. Aku suka galau kan, jadi aku minta quote dari teman-teman yang nonton live, enaknya kita kasih lipstick apa ya. Oke, kayaknya aku mulai pakai ini aja deh, nude ya. Nah, pas banget udah minta nude. aku pakai nude dulu. Oke. Okay. Karena nggak, pasti aku nggak ada giveaway juga, makanya tonton sampai habis. Oke, okay? Jangan kemana-mana. Oke okay, nih, selain dari LT Pro, Kak Dinda juga menambahkan giveaway. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan buru-buru kabur dari live-nya. Segera ditonton sampai terakhir ya. Oke, nah kali ini Kak Dinda menggunakan lipstick long lasting dari LT Pro yang shade nomor berapa, Kak? 3. Oke, nah jadi untuk long lasting lip cream dari LT Pro ini Kak Dinda menggunakan yang nomornya 03 ya. Kita tersedia ada 12 pilihan warna. Kali ini Kak Dinda menggunakan nomor yang 03. Nah, jadi tekstur dari long lasting ini creamy, tapi hasilnya matte. Dan teksturnya pun dia sangat-sangat ringan, jadi di bibir pun nggak kering ya. Nah, jadi seperti ini nih teksturnya. Nah, mudah banget diaplikasikan, tuh kan, udah diaplikasikan, jadi langsung nge-shade di bagian bibirnya dan nggak kering ya. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai tekstur bibir yang sangat kering seperti pecah-pecah, jadi tipsnya nih, aku boleh kasih tips sebelum kalian menggunakan lipstick atau sebelum kalian memulai make up, kalian bisa pakaikan dulu bibirnya dengan menggunakan lip care serum dari LT Pro. Seperti ini lip care serumnya ya. Nah, jadi lip care serum dari LT Pro ini mampu untuk melembabkan bibir yang kering dan pecah-pecah. Jadi pada saat kalian sebelum menggunakan lipstick, dilembabkan dulu dengan menggunakan lip care serum. Oke, setelah tadi menggunakan long lasting, kemudian Kak Dinda timpa lagi lipstiknya. Oke, dengan Aqualine yang nomor 10 ya. Nah, untuk Aqualine ini lipstick matte dengan tekstur ringan berbahan dasar air ya. Jadi lagi-lagi memang lipstick dari LT Pro ini teksturnya benar-benar ringan dan tidak membuat bibir menjadi kering. Nah, jadi untuk long lasting tadi kita tersedia ada 12 warna dan Aqualine ini kita tersedia ada 10 warna ya. Kali ini Kak Dinda menggunakan yang nomor 10. Oke, nah jadi walaupun ditimpa ya, padahal tekstur kedua lipstiknya ini sama-sama matte. Ditimpa pun hasilnya tidak menggumpal ya. Ini aku warnanya set nomor 10, ini bagus banget warnanya kayak peach-peach gitu. Tapi tadi aku mix yang pertama pakai long lasting ya, yang nomornya 3. Ya, jadi aku mix itu dua warna. Jadi dicatat nih, siapa tahu aku giveaway-nya itu loh pertanyaannya. Ya jadi bocoran dong Kak. Oke okay, untuk Kanovita tadi Aqualine-nya itu nomor 10 ya Kak ya. Oke, Kak Dinda. Kak Dinda bisa dilanjut. Ini aku pamit mau undur diri dulu ya, Kak, ya. Karena memang waktunya sudah mencukupi nih, Kak. Oke, aku juga okay. Udah selesai. Oke, okay, nah jadi ini hasil make up dengan Kak Dinda dengan tema wedding bold bersama LT Pro. Nah, ini seperti ini hasil make up-nya ya. Oke, untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Terutama untuk Kak Dinda dan kakak model yang cantik. Terima kasih banyak sudah mau bergabung dan menyempatkan waktunya bersama LT Pro. Terima kasih juga. Oke, sama-sama Kak. Aku pamit undur diri ya. Dan untuk yang sudah bergabung, bisa segera diorder di nomor yang sudah disematkan ya. Ditunggu orderannya. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama Kak Ana. Makasih. Yeah.
dia, aku udah selesai. Jadi, oke, di save. Oke, aku save. Aduh, telat. Aduh, dia telat. Yaudah, nanti aku save ya. Nah, ini aku udah selesai. Yang dari tadi nonton, jangan lupa dicatat tuh tadi pakainya apa aja. Terus eyeshadow tadi warna pertamanya apa, keduanya apa, siapa tahu untuk di next giveaway aku. Yang serba dadakan itu giveaway-nya, siapa tahu pertanyaannya ada di tutorial barusan. Oke? Nanti sekarang tuh jelek banget sih. Ya udah, aku mau off dulu. Nanti aku share. Oke, dadah. Assalamualaikum. Tuh, kok Nobita sih?